Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat event semuanya. Saya sekarang bersama tim dari Exindo Pratama. Alhamdulillah mendapatkan orderan dari Universitas Gadjah Mada dan sekarang berada di gedung Graha Sabana Pramana, akan melakukan pemasangan beberapa backdrop dan beberapa partisi R8 untuk digunakan pada acara IIS in Asia 2024 di Universitas Gadjah Mada. Dan seperti apa proses perjalanan pemasangan backdrop dan beberapa partisinya, jadi mari kita lihat. Di bagian depan pintu masuk gedung Graha Saba Pramana UGM, kita juga memasang meja registrasi area seperti ini penampakannya. Untuk acara di Universitas Gadjah Mada. Exindo Jaya selalu terdepan, membuatkan buat impian sesuai karaktermu. Jadi bintang Exindo Jaya selalu tercepat, menyusun pameran sesuai rencanamu, menjadi unggulan Exindo Jaya. Jadi unggulan.
lamaran sesuai rencanamu menjadi unggulan. Exindo Jaya selalu terdepan membuatkanmu impian sesuai karaktermu jalani bintang. Exindo Jaya selalu tercepat menyusun pameran sesuai impian. Oke, bersama Mas Adi. Nah ini Mas Adi, ya. Proses pitchingnya sama Exindo Pratama gimana, Mas Adi? Oke, mungkin sedikit menyampaikan dulu ya Mas ya, ya. Kami dengan Exindo itu sebenarnya tidak hanya satu kali ini. Sebelumnya ya. Kan kita sudah pernah waktu itu event pameran di Dies Natalisnya UGM ya. Tahun lalu, akhir tahun lalu. Nah ini waktu pitching kemarin, alhamdulillah Exindo itu kan dia vendor yang terpilih dari 4 waktu itu vendor ya. Yang kami usulkan gitu kan. Jadi memang Exindo itu punya konsep yang bagus gitu, menarik ya. Sehingga para pimpinan kami kan memilih Exindo, mempercayakan kepada Exindo untuk menjalankan event exhibition dan venue AAS in Asia Conference 2024 ini gitu. Alhamdulillah untuk apa namanya tim dari Exindo sangat kooperatif gitu ya, sangat fleksibel, terutama kan kami UGM sebagai instansi kan juga punya rules yeah. tertentu yang harus kita penuhi gitu. Jadi alhamdulillah Exindo bisa mengikuti dengan baik, sampai progresnya ini tinggal besok untuk pelaksanaannya gitu. Oke, itu dia dari Mas Adi. Dan untuk dari event-event yang sebelum-sebelumnya itu cukup puas atau enggak, Mas? Puas, Mas. Nah, itu kami menyampaikan juga itu dari pimpinan, terutama juga dari pimpinan universitas tuh sangat excited waktu itu ya. Untuk apa namanya stand yang sudah disiapkan sebaik mungkin. Kita kerja keras waktu itu kolaborasi dengan tim dari Exindo itu, alhamdulillah pas hari H stand yang kita siapkan itu mendapatkan apresiasi. Oke, gitu. Siap. Oke, seperti itu dengan Mas Adi. Matur nuwun. Sama-sama.